Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang berada di luar sana dan juga kepada semua pelajar-pelajar saya yang berada di luar sana sewaktu musim PKP ini. Jadi pada hari ini ingin saya hasilkan sebuah video yang mana video tersebut menerangkan bagaimanakah kaedahnya bagi melaksanakan kerja menservis brake pada bahagian hadapan kenderaan, iaitu melibatkan brake disc. Okey? Sebelum kita melaksanakan kerja bagi menservis brake disc pada bahagian hadapan, adalah perlu kita menyediakan terlebih dahulu alatan-alatan tangan supaya kerja penyelenggaraan ataupun kerja menservis brake bahagian hadapan menjadi lebih mudah dan tersusun. Ini adalah di antara alatan-alatan tangan yang telah saya sediakan bagi menjayakan proses menservis brake pada bahagian hadapan. Ya, kita ada fender cover, protection kit, kita ada set soket dan kita ada set spanner. Okay? Dan alatan-alatan tangan yang lainlah yang saya tidak keluarkan. Hanya dikeluarkan sewaktu memerlukannya sahaja. Okay. Ini adalah kenderaan jenis Proton Wira 1.5 SE Special Edition. Sebelum kita melaksanakan tugasan, jadi kita perlu berikan perlindungan ke atas kenderaan. Saya menggunakan fender cover untuk memastikan yang kenderaan tidak mengalami calar ataupun kemek akibat sentakan. Jadi kita pasangkan kenderaan dengan protection kit ataupun fender cover. Okay. Kita pasangkan dengan protection kit ataupun fender cover. Okay, kita pasang sebegini rupa ya. Perkara pertama, sebelum kita melaksanakan kerja bagi menservis brake disc, kita perlulah menanggal roda terlebih dahulu. Okay, dan kita perlu longgarkan nut roda. Kenderaan telah dinaikkan, okay, di atas scissors hoist pada ketinggian yang sesuai, dan sekarang kita akan laksanakan proses untuk menanggalkan roda kenderaan. Okey, kita simpan nut roda di dalam bekas supaya tak tersepak dan hilang. Okey. Kebanyakan student saya apabila dia melaksanakan tugasan, dia akan letak nut roda di atas lantai bersama dengan tool di atas lantai, kemudian berlaku kehilangan akibat disepak terbang entah ke mana. Jadi kita sediakan bakul, kita sediakan bakul untuk pastikan alatan tangan dan juga komponen dalam keadaan yang terkawal. Okay, kita tanggalkan keempat-empat, kita tanggalkan keempat-empat nut roda, okay, tools, okay, kemudian kita keluarkan roda, dan letak roda pada bahagian yang sepatutnya lah, yang selamat. Okey, seterusnya saya tunjukkan
Ini adalah bahagian bagi brake disc, sistem brake disc, pepasangan brake disc. Ini adalah brake disc ataupun dalam bahasa Melayunya adalah cakera brake. Cakera brake bahasa Melayunya dan bahasa Inggerisnya adalah brake disc. Dan ini adalah brake caliper. Okay, brake caliper assembly ataupun pepasangan caliper brake. Okay, brake caliper assembly. Okay, ini adalah dia punya hub, wheel hub punya bahagian. Ini adalah bahagian dia punya sistem gantungan ataupun suspension system yang terdiri daripada absorber dan juga coil spring. Okay. Jadi kita nak lihat bagaimana proses untuk servis brake disc. Bagi kerja menukar brake pad sahaja, jadi kita hanya perlu untuk menanggalkan bahagian caliper sahaja. Kita perlu menanggalkan satu bolt sahaja, iaitu bolt pada bahagian sini ataupun bolt pada bahagian di sini, hanya satu sahaja. Okey. Okey. Apabila kita telah melonggarkan bahagian bolt sini dengan menggunakan mungkin menggunakan spanner saiz 17, mungkin menggunakan soket bersaiz 17, jadi kita boleh tanggalkan dia. Okey, kita boleh putar dan tanggalkan dia. Okey. Ini adalah bolt yang disertakan sekali dengan guide pin. Okey, ini kita panggil sebagai bolt yang disertakan sekali dengan guide pin. Nak panggilkan dia sebagai guide pin pun boleh. Okey. Apabila guide pin telah ditanggalkan pada bahagian bawah kaliper, bermaksud kita dah boleh menyelak kaliper ke atas bagi proses menukar brake pad yang baru. Contohnya seperti inilah. Saya cuba selakkan dia dengan sebelah tangan. Agak ketat. Okey, sebab dah lama. Jadi kalau tak cukup tenaga, kita umpilkan kaliper dengan menggunakan screwdriver. Umpilkan bahagian kaliper sebegini disebabkan kaliper sukar untuk ditarik dengan menggunakan tangan. So kita umpil kaliper. Okey, kita selak kaliper naik ke atas. Okey. Apabila kita dah selak kaliper naik ke atas, bermaksud kita dah boleh keluarkan brake pad daripada bracket brake caliper. Okey, kita keluarkan brake pad. Okey, kita keluarkan brake pad bahagian luar dan bahagian dalam. Okey, ini kaedah bagi menukar brake pad jika brake pad telah mengalami kehausan. Tidak perlu dibuka kaliper secara keseluruhan, kita cuma perlu tanggalkan guide pin pada bahagian bawahnya sahaja. Okey. Faham tak? Okey, ini adalah bahagian brake pad. Ini adalah brake pad. Brake pad ni masih lagi tebal disebabkan kenderaan ni kurang di bawah. Jadi dia masih lagi tebal. Okey, masih lagi tebal. Okey, dua-dua masih lagi tebal luar dan dalam. Okey, masih lagi tebal luar dan bahagian dalamnya. Kita nak melihat permasalahan yang biasa berlaku ke atas brake system, iaitu bahagian brake hadapan, iaitu bahagian brake pad. Okey, brake pad. Berkemungkinan ada setengah kenderaan yang mengalami masalah di mana bahagian luar masih lagi tebal, tapi bahagian dalam telah menjadi nipis, ataupun bahagian dalam masih lagi tebal tetapi bahagian luar telah menjadi nipis. Kenapakah perkara tersebut berlaku? Okey, kita akan lihat kenapa perkara tersebut berlaku. Okey, kalau dilihatkan, ini adalah brake caliper bagi jenis float brake caliper. Brake caliper ada dua jenis, itu fixed caliper dan floating caliper. Dan ini adalah jenis float caliper. Bila float caliper, ia bergantung kepada guide pin. Okey, ianya bergantung kepada guide pin untuk memastikan yang kaliper boleh bergerak ke dalam dan keluar. Pergerakan kaliper bergantung kepada guide pin yang dipasangkan
pada bahagian kaliper dan juga bracket kaliper. Ini adalah guide pin. Ianya bergantung kepada guide pin ini untuk memastikan kaliper boleh bergerak ke dalam dan keluar. Okay, jika dilihat kepada guide pin yang ada di tangan saya ini, didapati ianya diselaputi oleh grease yang hampir mengeras. Jadi kita perlu bersihkan terlebih dahulu kaliper untuk melihat condition kaliper, condition guide pin ini. Okay, kita bersihkan dia dengan menggunakan kain. Didapati guide pin masih lagi dalam keadaan yang lurus, tak bengkok. Jika bengkok, dia akan tersangkut dan boleh menyebabkan kita punya kaliper tidak boleh bergerak ke hadapan dan ke belakang, dan boleh menyebabkan brake pad makan sebelah ataupun berlaku kausan pada bahagian sebelah brake pad. Okey, kekotoran yang terhasil disebabkan oleh rubber boot, okey, ataupun protection boot, rubber boot yang terdapat di bahagian guide pin telah mengalami kerosakan, yang mana sebelum ditanggalkan tadi memang dia punya rubber boot hilang. Okey, bila hilang boleh menyebabkan air, pasir, debu, habuk masuk ke dalam bahagian guide pin dan menyebabkan grease menjadi keras dan boleh menyebabkan berlakunya kausan yang teruk pada bahagian guide pin, yang mana boleh menyebabkan brake pad berlaku kausan pada bahagian sebelah sahaja. Okey, ini salah satu punca yang boleh menyebabkan brake pad berlaku kausan pada bahagian sebelah sahaja. Okey, ini adalah bahagian kaliper brake. Okey, bahagian kaliper brake yang belum ditanggalkan daripada brake disc ataupun belum ditanggalkan daripada bracket. Jika dilihat, ini adalah bahagian brake piston. Okey, ini dia punya dust cover ataupun rubber boot, dan ini adalah bahagian guide pin pada bahagian atasnya. Dan ini adalah brake hose, brake hose yang membenarkan bendali brake ataupun brake fluid masuk ke bahagian belakang piston brake. Okey. Apabila kita menekan brake pedal, piston akan bergerak ke hadapan disebabkan oleh tekanan minyak yang terhasil di bahagian belakang piston. Di sini dia ada chamber, bahagian belakang ni ada ruang untuk minyak ataupun brake fluid masuk ke bahagian dalamnya dan menolak piston keluar. Okey, dia menolak piston keluar. Apabila piston bergerak keluar, dia akan menekan brake pad pada bahagian dalam. Okey, dia akan menekan bahagian brake pad pada bahagian dalam dan menyebabkan bahagian sini bergerak ke bahagian dalam. Bahagian sini. Yang ini pula akan menekan brake pad ke arah yang di yang terletak di bahagian sini. Okey. Dia akan menekan brake pad yang diletakkan pada bahagian sini. Dan apabila brake pedal ditekan, kedua-duanya bergerak dan mencengkam brake disc. Okey, mencengkam brake disc. Okey, mencengkam brake disc. Jika tadi kita lihat pada bahagian guide pin. Okey, jika guide pin berlaku kerosakan seperti jam, tersangkut disebabkan oleh karat atau sebagainya, ianya menyebabkan yang brake pad tertekan constant salah satu bahagian, sama ada bahagian sini ataupun bahagian sini, yang mana menyebabkan brake pad akan berlaku kausan dengan sangat pantas dan berkemungkinan besar akan menyebabkan brake disc juga akan berlakunya kausan. Okey. Seterusnya kita lihat pada bahagian piston. Okey, jika rubber boot pada bahagian piston mengalami kerosakan seperti pecah dan sebagainya, yang mana menyebabkan pasir, air, habuk dan sebagainya boleh masuk ke bahagian dalam piston, ia menyebabkan piston berkarat. Apabila piston berkarat dan keluar, dia akan tidak boleh masuk semula. Okey, dia tidak boleh masuk semula sebab pergerakan piston keluar dan masuk semula adalah disebabkan oleh oil ring yang dipasangkan pada bahagian dalaman piston, dan pergerakannya adalah sangat kecil. Okey, sangat kecil. Jika piston terkeluar dan tidak boleh ditarik semula oleh oil seal, ia menyebabkan
tekanan sentiasa berlaku di atas brake pad yang mana menyebabkan brake pad berlakunya kehausan. Okey? Itu dua penyumbang utama yang mana boleh menyebabkan brake pad berlaku kehausan pada bahagian sebelahnya sahaja. Bahagian dalam masih lagi tebal, bahagian ni luar dah sangat-sangat nipis. Ianya disebabkan oleh guide pin dan juga piston. Okey, guide pin dan juga piston yang mana kemungkinan besar guide pin berkarat ataupun piston pun turut berkarat ataupun apa-apa saja. Okey. Okey, brake pad sudah dipasang semula ke tempatnya dan guide pin pun telah dipasangkan semula ke tempatnya dan saya telah memasukkan sekali grease tetapi dia punya rubber boot saya tak pasangkan sekali sebab tiada stock. Jadi kita pasangkan terlebih dahulu. Okey, sebab dia punya stock tiada. Okey, beginilah apabila sudah dipasang semula. Jadi kita nak pasang semula roda lah. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan proses pemasangan semula roda ke bahagian okey wheel hub. Banyak student saya yang saya lihat menggunakan teknik yang salah lah. Sekarang saya nak tunjukkan teknik yang mudah, teknik yang mudah untuk pasang roda. Okey, untuk pasang roda mudah ya, tak susah. Okey, pertama sekali apabila kita nak pasang roda, pastikan kita pegang pada bahagian bawah roda dan kita angkatkan. Bila dah kita angkatkan, okey, kita masukkan roda ke bahagian wheel hub. Okey, kita masukkan, mudah kan? Mudah sangat-sangat. Dan kemudian kita pasang semula nak roda. Okey, kita ikat. Pasang semula kepada bahagian keempat-empat start, kepada dia punya start, pasang dia punya nut. Apabila kita dah pasang, pastikan kita rapatkan terlebih dahulu dia punya nut kepada bahagian hub. Okey, kita rapatkan terlebih dahulu. Kebanyakan sudah saya yang buat, yang saya lihat dia ikat di sini tak dapat dan dia turunkan kenderaan. Apabila dia turunkan kenderaan, roda berada dalam keadaan yang sengit. Okey, roda berada dalam keadaan sengit dan apabila diikat, roda tersebut sengit tetapi telah ikut tok. Apabila kenderaan bergerak, okey, kenderaan akan bergegar disebabkan roda tidak diikat mengikut sepatutnya. Okey. Jadi kita ikat rapat dahulu. Okey, kita ikat rapat bahagian bawahnya. Begitu juga dengan bahagian atasnya. Semua. Okey. Kita lagi bergoyang. Okey, kita guna soket. Jadi kita dah ikat, dah tak bergoyang. Baru kita turunkan, biarkan tayar cecah kepada permukaan lantai. Kita cecah kepada permukaan lantai, baru kita ikat guna torque wrench. Okey, kita ikat guna torque wrench. Okey, ini adalah torque wrench. Okey, ini adalah torque wrench. Torque wrench ni digunakan untuk ikat nut tayar, okey, nut roda mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pengilang berdasarkan kepada saiz nut roda. Okey, saya tahu yang kebanyakan kedai luar akan ikat guna gun. Okey, dia guna air gun apabila nak ikat roda. Okey, nut roda. Bukannya tak boleh, boleh. Tetapi masalahnya sekarang ni dia bergantung kepada tekanan angin yang terdapat pada bengkel tersebutlah. Jika tekanan anginnya kurang, boleh dibayangkan sendirilah betapa kuat dia punya nut roda diikat. Okey,
Kalau tekanan anginnya kurang, bermaksud kuranglah tekan ikatan, kekuatan ikatan. Kalau tekanan anginnya sangat tinggi, bermaksud sangat ketat nak roda diikat. Jika proses seterusnya, contohnya kita berlaku kebocoran roda di jalanan, waktu kita nak buka roda tersebut, matilah kita kan, sebab ikat terlalu ketat. Jadi kita ikat ikut spek. Okey, bila ikat ikut spek, biasanya kalau dalam saiz kalau saiz roda 27, saiz roda pula. Kalau saiz nut tu 27, bermaksud 140 Newton meter. Okey. Jika saiz roda dalam 22 ataupun dalam 21, dia dalam lingkungan 110 Newton meter. Tapi kenderaan saya ni saya nak ikat pada 90 Newton meter. Apabila kita guna torque ni, bermaksud semua ikatan untuk 4-4 nut adalah sama berat dan lebih selamat dibandingkan dengan menggunakan air gun. Okay? Dia juga boleh mengelakkan nut daripada putus. Kita punya start daripada putus. Apabila kita ikat nut roda menggunakan air gun di luar kawalan, maka putuslah start tersebut dan menyebabkan kerja lebih besar perlu dilakukan. Okey. Sekarang ni saya nak set dia 90 Newton meter ataupun 100 Newton meter. Macam mana nak set bergantung kepada jenis torque range, sebab semua bukan semuanya sama. Jadi yang ni saya lihat pada Newton meter. Okey, Newton meter setiap sengatan adalah 5. Okey, saya nak cecah sampai 100. Jadi saya tarik belakang dia dan saya putar ikat. Putar. Okey, apabila dah cecah 100 Newton meter, okey. Nampak ke tak nampak? Okey. Okey, 100 Newton meter. So kita boleh tutup bahagian bawahnya semula dan kita boleh ikat kita punya nut roda. Okey, kita letak pada bahagian satu nut dan kita ikat sampai dia berbunyi lah. Okay. Sampai torque range ini berbunyi. Okay. Okay. Ini adalah limit untuk ikatan. Jangan ikat lagi. Okay. Jangan kita tekan lagi. Okay. Stop. Dia berbunyi, kita stop. Okay. Dah habis bahagian sini, kita masuk bahagian atasnya. Kita ikat secara menyilang. Okay. Okay. Habis bahagian sini. Sini. Okay. Khususnya bahagian terakhir. Okey, itu kaedah untuk ikat nut roda dengan menggunakan torque wrench. Dan insyaAllah jika kita guna torque wrench, semua ikatan adalah sama dia punya berat Newton meternya. Okey. Jadi kereta kita insyaAllah dalam keadaan yang selamat lah, berbanding apabila kita guna menggunakan gun kita ikat atau menggunakan tangan, kekuatan tangan kita saja kita ikat keliling, kemungkinan dia punya tekanan di sini tak sama dengan tekanan di sini, yang di sini tak sama dengan tekanan di sini, berkemungkinan mungkin akan berlaku yang kita tak inginilah. Okey, itu saja. Okey, itu adalah sebahagian daripada proses bagi menukar brake pad yang lama kepada brake pad yang baru. Dan insyaAllah pada bahagian yang seterusnya saya akan hasilkan video bagi menunjukkan bagaimana proses untuk menservis brake caliper. Menservis brake caliper lebih sukar lah, lebih susah jika dibandingkan dengan proses untuk menukar brake pad sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya, bagaimanakah kaedah ataupun cara bagi menukar ataupun
penyelenggaraan ke atas Burj Khalifa. Bagaimana kaedahnya, bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana kita nak tentukan sama ada Burj Khalifa tersebut, sama ada pistonnya ataupun guide pinnya ataupun apa boleh lagi digunakan ataupun sepatutnya ditukar dengan yang baru. Okay, bertemu lagi kita di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.